Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys ya. Oke guys, nih jadi nih guys, gue mau update nih guys. Kira-kira gue tuh mati guys. Nah, ini dia guys. Tuh mati dia guys guys. Padahal dia udah bertahan udah lama banget loh. Tapi kenapa dia mati ya guys ya? Jadi tuh ceritanya kan kemarin nih hari Jumat. Hari Jumat tuh kan gue balik pulang PKL kan tuh jam berapa ya? Jam 4:30 lah. 4:30 lewat, gue balik, gue sampai, dia tuh masih hidup guys, masih apa ya, gue kasih pelet dia masih mau makan, tapi cuman ya ini emang airnya belum gue ganti pas kemarin, soalnya tuh air tuh gue ganti sehari sekali pasti gue ganti, plus kayak gue apa ya, kayak gue kasih treatment lah di cangkangnya tuh kayak gue usap-usap gitu biar dia kayak nggak ada jamuran nempel gitu kan, karena emang sebelumnya nih dia udah kayak jamuran gitu. Makanya gue suka gue kasih kayak treatment buat kayak ngusap-ngusap dia buat ngilangin jamur itulah. Nah udah dari itu, terus kan gue beli makan ya, gue beli makan. Abis makan tuh nggak tahu kenapa gue tiba-tiba ngantuk banget. Padahal gue nggak minum CTM, minum obat maksudnya. Soal gue lagi pas kemarin tuh gue kayak kurang enak badan, nggak kurang enak badan sih, cuman kayak radang gitu. Nah CTM itu dia bikin ngantuk banget kan. Udahlah gue minum. Terus gue pasti langsung tidur dah kalau gue habis minum CTM itu. Nah tapi kemarin tuh gue nggak minum obat, tapi nggak tahu kenapa tuh ngantuk banget. Terus gue bangun-bangun jam berapa, jam 12:30, 12:30 gue inget kura-kura gue masih di sini nih, persis di sini. Tapi posisinya dia tuh di dalam sini ya, posisinya di sini. Dan apa ya, tuh gue juga udah ngantuk banget kan, jadi kayak nggak sempet lah, bukan nggak sempet sih, udah kayak apa ya, bukan malas juga, malas juga sih, kayak udah emang namanya ngantuk, gimana sih namanya ngantuk kan. Ya udahlah gue ambil, gue taruh di depan kamar gue, gue taruh depan kamar. Ya udah gue tinggal, nggak gue kasih apa-apa lagi, nggak gue ganti airnya karena ya udah malam juga kan, gue juga udah ngantuk banget itu. Terus pas paginya nih, ini hari ini paginya pas gue lihat, lah anjir cocok mati dia. Gue lihat nih posisinya udah kayak gini dia nih, di atas batu tadi dia udah kayak gini, kakinya keluar satu panjang tuh. Masih udah berapa minggu ya dia bertahan ya, kurang lebih udah ada 5 minggu lah, sebulan lebih seminggu berarti kan, kalau 5 minggu ya dia udah sebulan lebih lah dia bertahan guys, sebulan 2 minggu atau sebulan seminggu, tau lah pokoknya segitulah. Jadi ya intinya tuh kayak anjir nih udah lama banget bertahan dia loh. Bener loh, dia tuh makan lahap guys kalau gue kasih makan. Oh iya plus kalau malam tuh gue kasih kayak air hangat gitu guys ke dia, soalnya kan dia masih baby gini kan, dia harusnya dikasih lampu, tapi gue nggak ada lampu, jadi gue kasih air hangat. Nah pas kemarin tuh nggak gue kasih air hangat, jadi ya udahlah kayak gini jadinya mati guys. Nah ini guys, ini jadi buat pengalaman gue ya sih, buat pengalaman lu pada juga boleh. Ya udah guys, mungkin segitu aja video gue kali ini. Makasih yang udah menonton. Jaga kesehatan selalu dan jangan lupa bersyukur. Assalamualaikum. Dah. Makasih guys.